Oke, tadi itu yang menarik. Sekarang sudah tugas main deck-nya ya. Sekarang kita kembali lagi buka satu lagi yang dari mana punya ini. Dari Kudus Jawa Tengah. Tadi SMS, orangnya SMS mas. Apa yang rusak? Kira-kira habis berapa? Langsung saya jawab aja. 5 juta. Saya belum apa-apain. Kata sih kalau baca dia langsung kaget. Itu yang berapa 5 juta ya? Lagi tercengang deh. Ini masih second 3 juta ya. Siap jalan. Kelas amat ya. Gesernya ini berarti posisinya begini caranya. Geser apa ya? Thank you.
dapat uji coba. Wai wai. Nah, kita langsung tes aja dulu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Mana tadi sampingnya? Sampingnya dapat jarum satu kali. Wah, 10 yang bawain 10 tinggal 1 nanti bayar nih 300 ribu. Sini dulu ya, dengan menetes ini maka akan menyetujui terus apa ya. Ya, ada sudut tes untuk hasilnya kayak apa ya. Nah, itu udah mendekat ini. Kita nanti aja video dilanjut ya. Ini selalu bergeser atau cuma kadang-kadang ya. Kalau dari foto yang ada kita nih, yang file ini alhamdulillah Ahmad Shah ya. Ini sampai huruf S, Ahmad S. Tidak ada pergeseran.
Ini sih belum ada yang diganti, cuman cek-cek kabel doang, cabut colok gitu. Tapi kalau mau diganti-ganti, yuk saya senang saja sih ganti-ganti, lumayan. Masa kalau misalnya di tas ini nanti 2 kali apa 3 kali kok tetap lancar begini, apa mau dikirim apa dinamo tetap diganti gitu. Ahmad SA ya, bagus itu. Nah, di atas lagi ya. Ini tuh Khairunisa ya, yang ada di dalam mesin ini saya tes tuh, nggak ada geser sama sekali, bagus. Tuh. Belum ada yang diganti. Tuh. Baru di SMS 5 juta langsung diam, nggak ada jawaban lagi. Mesinnya belum dipukas sudah ditanya, jadi shock terapi. Oke, sepertinya hanya pengkabelan ada yang kendor aja sih, kemungkinan ya, karena kalau di tas begini ya saya juga nggak bisa menemukan kendalanya di mana. Oke, nanti di tes satu kali lagi pas sudah ditutup apakah ada geser apa tidak gitu. Ini tadi yang pertama tuh yang Ahmad SA, ini yang Khairunisa. Khairunisa nu lancar, nggak putus malah, saya tinggal keluar, saya pikir udah selesai. Kalau ada yang diganti saya bilang ada yang diganti, kalau belum ada yang ganti belum ada yang ganti. Kalau misalnya setuju nih saya kirim kembali saja ke sana gitu, cara pian kembali kirim balik ke sana. Tuh hasilnya bagus, baru potong tuh. Nah ini tes yang ketiga ya, yang apa itu namanya, Rul Kalistasa, Rul atau Pul ya, Kalistasa ya, nggak ada geser gitu ya. Jadi yaudah ini mesin dikirim kembali saja ke yang punya, dicek-cek tidak ada kendala sepertinya. Mungkin hanya kabel-kabel kendor saja di dalamnya, dan setelah saya cabut colok
terus dites ternyata normal, jadi kita kembalikan, hanya bayar ongkos kirim saja ya. Ongkos kirimnya nggak sampai 100.000, paling dari apa namanya, kalau misalnya di paket itu ongkos kirimnya sekitar 75, misalnya 75 ya, tambahin lah 15.000 atau 20.000, hitungan saya seperti itu ya, buat beli bensin nganter ke jasa kirimnya, karena saya kirim sendiri enggak pakai pick up gitu. Jadi ini lancar saja, tidak ada kendala ya, semoga di sana tetap lancar, tidak ada kendala, bisa buat usaha kembali. Alasannya digeser gitu ya, kaitannya geser itu. Jadi asumsi saya mungkin hanya apa namanya itu, kabel kendor, kabel-kabelnya di dalam sini ada yang kendor gitu. Jadi setelah dicabut colok, terus kita klem-klem, ya klem ya, kabel tis gitu ya, dijepit pakai kabel tis, diketiket. Kita sudah oke kembali. Jadi besok saya kirim kembali saja kepada yang punya, seperti itu. Hasilnya ya, lokalista sak, oke.